Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau membahas soal silek lagi ya. Karena kok ya baik yang membeli silek maupun yang mengomentari video soal silek itu masih nggak paham ya cara kerjanya, efeknya, cara masangnya. Jadi silek itu yang lebih cocok itu adalah kalau kita samakan dengan tabung resonansi. Kalau yang kenal dengan ya motor-motor zaman Yamaha zaman dulu, Yamaha 2 tak itu ada tabung apa? Yeis jenenge ya. Di Ninja juga ada tabung apa jenenge. Di Versa juga ada mbuhopo jenenge. Jadi tabungnya posisinya berada di antaranya box filter dengan throttle body. Jadi antara throttle body dengan box filter itu ada tabung aneh ya. Kalau di NMAX New kalau nggak salah disembunyikan di dalam, di dalamnya box filter. Kalau di NMAX Old di luarnya box filter kelihatan mata itu. Di Aerox sepertinya di dalam juga. Kalau motor Honda Matic penulis nggak tahu, mungkin nggak ada ya. Tapi yang jelas tabung resonansi itu ada efeknya di motor yang nggak ada apa-apa nih ya. Itu dikasih tabung resonansi bisa ada tenaga peningkatan terutama di RPM rendah. Di mobil pun ada ya, tapi biasanya lebih tersembunyi, jadi nggak kelihatan mata, nggak kasat mata, tapi kok kok ada kotaan aneh apa fungsinya gitu ya, yang letaknya ada di belalai. Ada yang sebelumnya filter boleh, yang setelahnya filter ada atau enggak kalau di mobil ya. Tapi tabung resonansi ini gunanya adalah untuk mempermudah aliran udara masuk dari luar, karena yang namanya hisapan udara itu ada frekuensinya. Jadi hisapan itu enggak continuous, tapi sedotannya itu ada jedanya, cek 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 cek, itu kan mungkin kalau kedengar ya. Nah, guna tabung resonansi adalah untuk membuat ukuran tabung resonansinya pas dengan frekuensi sedotannya. Kalau bisa pas, maka tenaga bisa meningkat. Dan peningkatan tenaga ini berlaku seperti halnya hukum frekuensi, yaitu terjadi berulang. Jadi misal kalau misalkan tenaganya naik di 1500 RPM, maka di 3000 RPM juga akan naik, di 4500 RPM juga akan naik. Kira-kiranya seperti itulah. Dan resonansi ini sebenarnya nggak cuma di saluran masuk, tapi juga di saluran keluar. Cuma kalau di saluran keluar biasanya terkendala paten, karena ini sudah dimiliki oleh pabrikan ini, ini sudah dimiliki oleh pabrikan ini, jadi pabrikan lain nggak bisa memanfaatkan ya. Jadi banyak teknologi-teknologi yang bisa meningkatkan performa yang nggak bisa diterapkan oleh pabrikan karena terhalang oleh paten. Padahal sebenarnya ya kalau mau ya bisa. Paten di saluran udara masuk, paten di saluran udara keluar. Jadi oleh karena itu, walau misalnya ya di suatu kendaraan itu menggunakan teknologi tersebut, tapi diam-diam. Jadi nggak dijelaskan di bagian pemasaran, nggak dijelaskan di brosur-brosurnya. Jadi cuma diem-diem. Jadi konsumen nggak tahu. Padahal itu fungsinya untuk meningkatkan performa ya. Terus yang ketika dicopot, ya performa bisa turun.
Jadi itu resonansi. Yang kedua adalah dari sisi variabel intake, ya. Variabel intake itu fungsinya adalah untuk membuat saluran udara masuk itu baik ukuran maupun panjangnya. Jadi baik diameter lubangnya maupun panjang salurannya itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan mesin. Ada yang menggunakan 2 tahap, ada yang menggunakan 3 tahap, ada yang menggunakan 4 tahap. Jadi sampai seperti itu ya. Terus efeknya? Efeknya adalah peningkatan efisiensi, yaitu performa dan iritnya. Jadi itu peningkatannya cukup banyak ya. Bahkan kalau kita lihat informasinya biasanya berdasarkan horsepower. Jadi kalau pakai yang panjang itu horsepower-nya profilnya gimana, dan terlihat bahwa kalau panjang tenaganya itu banyak di RPM rendah, sementara kalau pakai yang pendek tenaganya banyak di RPM tinggi. Jadi itu memfokuskan performa. Nah, sekarang kita bahas soal sileknya ini. Perhatikan bahwa silek itu tidak dipasang di saluran yang menuju ke throttle body. Silek itu baiknya dipasang sebelum box filter. Jadi dipasang sebelum box filter ini tujuannya adalah untuk membuat terjadinya resonansi. Jadi box filter ini jadi bagian dari box resonansi. Box resonansi jadi bagian dari apa jenenge resonatornya, makanya itu sileknya dipasang sebelum box filter. Jadi lubang udara yang menuju ke throttle body setelah kita pasangi silek itu akan lebih besar daripada yang udara masuk ke filter. Nah, karena ukurannya lebih kecil, maka salurannya jadi seperti mungkin tercekik gitu ya, kalau orang berpendapat. Padahal ya sebenarnya nggak begitu juga. Karena ada kebutuhan udara yang tinggi dari mesin, maka box filternya jadi seperti penyimpanan udara sementara. Jadinya tenaga, terutama tenaga bawah, itu akan meningkat. Jadi ini bisa menjelaskan mengapa kok pemasangan di yang throttle body bisa beda dengan yang di sebelumnya box filter. Karena kalau di sebelumnya box filter, efeknya mirip dengan resonator. Tapi kalau dipasang di yang saluran throttle body, efeknya ya seperti salurannya dipanjangkan saja. Tenaga malah jadi turun tapi irit. Jadi kalau dipasang di throttle bodynya dapat iritnya tapi nggak dapat powernya, sementara kalau dipasang sebelumnya box filter dapat iritnya tapi sedikit, lebih sedikit, tapi terutama adalah peningkatan tenaganya yang kerasa, yang sangat kerasa. Nah, kemudian kita ke yang variabel intake itu. Jadi yang dilakukan di silek itu adalah merubah intake-nya. Jadi intake-nya jadi lebih panjang, salurannya lebih kecil,
apa yang terjadi? Ya tenaganya jadi lebih keluar di RPM rendah. Tenaga di RPM tinggi ya ada kemungkinan berkurang, tapi ya anehnya selama ini justru yang modif seperti itu di ADV, di Vario 160, BCX 160 itu malah dapat top speed ya. Top speednya malah meningkat. Kalau yang di NMAX terutama dapat akselerasi bawah yang jadi makin kuat. Dapat irit juga. Nah kalau misal ya memang butuhnya RPM tinggi, butuhnya tenaga keluar di kecepatan 120, ya silahkan salurannya diperbesar, diperpendek itu ya. Tapi kalau memang butuhnya itu ya pasar senggol, akselerasi kecepatan mulai dari 40 sampai 70, ya malah diperkecil kuncinya. Ini sebenarnya juga berlaku untuk saluran udara keluar. Tapi ya saluran udara keluar biasanya kalau bawaan motor sudah ukuran kecil. Jadi ya wis gak iso kayak modifikasi lagi lah ya. Karena ukurannya sudah kecil. Ya kita lihat sendiri lah. Lubang knalpot kan jarang sekali gede ya. Yang banyak itu kecil. Cuma saluran udara masuk aja yang gedenya amit-amit gitu ya. Nah kalau saluran udara masuk ini kita samakan ukurannya dengan knalpot, malah ya sepertinya itu cocoknya, tenaganya malah jadi lebih keluar. Walau tentu ini nggak berlaku untuk misalnya yang motor kayak Nex 1, kayak apa jenengnya ya, motor-motor tertentu yang lubang knalpotnya itu kecil sekali ya. Jadi ya prinsipnya silek itu sebenarnya coba-coba. Dan yang jadi limitasi silek itu adalah cara pemasangan. Jadi contohnya di sepeda motor lagi, di sepeda motor bebek, saluran udara masuk ke filter, ke box filter itu bentuknya aneh-aneh ya, nggak bentuk. Jadi untuk masang pipa itu sulit. Jadi karena sulit ya, nggak bisa eksperimen. Padahal sebenarnya mestinya berlaku juga itu untuk motor bebek ataupun motor lagi. Ya untuk sementara kebanyakan di motor matic sih yang eksperimen, yang pakai, yang coba. Sama mana? Kalau untuk mobil ya bagian mobil kadang saluran udara masuknya nggak bulat ya. Jadi harus ya inovasi sendiri untuk bisa mengatur berapa sih yang pas untuk mengatur untuk saluran udara masuknya. Apa mana? Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.